Halo guys, kembali lagi dengan gua Gaming Legend ya. Di video kali ini gua bakal membuat tutorial cara membuat rumah minimalis dengan mudah. Kalian tadi udah lihat kan di video sebelumnya tuh dalam rumahnya tuh kayak gitu guys ya. Ntar itu rumah yang kita bikin itu yang kayak video yang gua sebelumnya, atau lebih tepatnya nih yang ada di berada di belakang gua nih ya. Ini belakang gua kan ada rumah tuh. Dan kita bakal bikin rumahnya bentuknya bakal seperti itu, dan dalamnya kan kalian tadi udah lihat sendiri di video sebelumnya kan. Nah, kalian penasaran bagaimana cara buatnya? Tapi kalian sebelum lanjut ke tutorial ya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, enjoy! Oke guys, jadi bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat rumah minimalis seperti tadi, yang perlu kalian perlukan adalah pertama ini white concrete atau beton putih. Terus abis itu kalian membutuhkan dark oak wood slab atau lempengan oak gelap ya. Abis itu kalian butuh black stained glass pan. Kalian tuh butuh kaca berwarna hitam ya, tapi yang kaca doang. Abis itu kalian barang yang keempat adalah kalian membutuhkan light blue stained glass. Jadi kalian tuh butuh blok kaca ya, blok kaca warna biru muda. Terus abis itu kalian perlu pintu. Kalian memerlukan pintu dark oak door atau pintu dark oak ya. Terus abis itu kalian perlu quartz stair ya. Abis itu ke terakhir, barang yang terakhir adalah yang kalian perlukan adalah dark oak wood planks ya. Kalian membutuhkan ini ya. Nah, jadi cara pertama kalian bikin tuh kayak gini dulu ya guys. Kalian lubangin dulu, abis itu kalian bikin ketinggian sampai 8. Kalian taruh blok beton putih ini, kalian sampai ke 8 blok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, selanjutnya kalian kasih lagi blok ke samping 3. Lalu setelah itu kalian taruh blok lagi sampai ke bawah ya guys ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian lubangin yang sebelah sini, kalian kasih. Terus habis itu, selanjutnya kalian kasih saja kaca hitamnya ya guys ya. Kalian kasih aja di sini. Nah, setelah kalian jadi seperti ini, selanjutnya adalah kalian taruh dark oak wood plank ya, atau enggak ini aja lah simpelnya papan kayu dah, papan kayu gelap. Kalian taruh begini di belakang blok ini 3 blok. Lalu kalian taruh sampai ke atas sampai 7 blok ya guys ya. Nah, setelah seperti ini kalian taruh beton putih di sini ya. Kalian samain aja tingginya sama ini. Lalu sambungkan. Nah, setelah jadi seperti ini, selanjutnya adalah kalian taruh blok ngarah ke sana sampai 5 blok ya guys ya. Ini 1 2 3 4 5. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal ini aja guys ya. Kalian sambungin sama yang ini. Nah, setelah kalian jadi seperti ini, kalian kasih garis ya di sini nih. Di sini kalian kasih garis pas 3 blok ya. Ini kasih apa sih namanya? Celah 2 blok. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian kasih aja di sini kaca ya, kaca hitam. Nah, selanjutnya adalah kalian taruh pintu di sebelah sini. Lalu habis itu kalian kasih kaca yang blok ini yang warna biru ya, biru muda. Kalian taruh aja ya, bikin seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian langkah selanjutnya adalah bikin kolam renang ya guys ya. Kita bikin kolam renang itu taruh di sini ya guys ya. Jadi kalian taruh aja blok di sini sampai 9 blok. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Habis itu kalian di sini kasih 2 ya guys ya. Diginiin. 1 2 1 2 1 2. Duh, salah. Itu kalian sambungin aja ya guys ya.
Nah, setelah jadi seperti ini, kalian lubangi aja nih guys ya, rumput-rumput ini. Lubangin. Nah, setelah kalian lubangi, kalian taruh aja lantai buat kolam berangnya, terserah kalian. Tapi kalau gue di sini pengennya pakai cobblestone ya guys ya. Jadi gue pengen bikin kayak pemandian air panas, anjay. Nah, setelah kalian taruh lantainya kolam berenang, kalian kasih air aja ya guys ya, kasih airnya kolamnya. Nah, jika kalian sudah mengisi kolamnya dengan air, udah bikin sampai airnya tenang gini, maka langkah selanjutnya adalah kalian taruh blok di sini sampai 3. 1 2 3. 1 2 2 3. Nah, habis itu kalian taruh kaki ini ya, penyangga ya, yang penyangga buat si balkonnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian kasih kaca hitam di sini ya guys ya. Di sini fungsinya adalah untuk biar kita nggak jatuh gitu, biar kita kalau misalnya ini nggak ada pembatasnya gitu, biar kita nggak jatuh ke bawah. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian maka langkah selanjutnya adalah kalian hancurin di sini nih uaknya, papannya. Habis itu kalian kasih pintu di sini. Nah, setelah kalian kasih pintu di sini, kalian bikin jalan nih buat di sininya ya guys ya, buat di pintunya biar bagus. Kalau gua di sini pengen bikin jalannya pakai cobblestone ya guys ya. Kalau kalian pengen pakainya beton putih juga boleh, atau kalian mau pakai batu apa aja juga boleh, tapi kalau di sini gua maunya pakai cobblestone ya. Ayo guys, gua lupa di sini nih. Ini pintunya di bawah, kalian hancurin dulu rumputnya. Kasih kalian taruh lantai yang kalian mau. Nah, di sini gua lantainya pengen pakainya ini ya guys ya. Gua lantai mau pakai papan oak yang biasa. Jadi gua mau pakai lantainya pakai papan oak biasa. Tapi kalau kalian pengennya pakai beton, silakan guys, gak ada yang larang. Jadi untuk lantainya kalian bebas mau pakai blok apa aja. Tapi kalau gua merekomendasikan buat kalian, gua saranin kalau buat lantai pakainya ini ya guys ya, oak wood plank yang warna biasa sama beton putih tuh, antara itu kedua. Karena kalau buat rumah ini paling cocok lantainya antara dua ini guys ya. Oke, maka kita yang selanjutnya adalah kita ke kanan ya guys ya, ke kanan rumah ini. Terus kalian taruh aja blok di sini sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalian sambungin aja ya guys ya bloknya sampai sana. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian kasih tembok ke sebelah sini ya guys ya. Pak tinggiannya sampai 3 ya guys ya. Kalian kasih blok sampai 3 ke atas. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian maka langkah selanjutnya adalah kalian kasih tembok yang di belakang. Setelah seperti ini, kalian kasih aja kaca hitam di sini ya guys ya. Kaca hitam di sini juga sama. Nah, habis itu ini yang lubang yang gede kita tutupin aja pakai kaca yang warna biru muda ya guys. Nah, setelah jadi seperti ini, maka selanjutnya adalah kalian harus bikin tembok yang sebelah kanan, kiri ya guys ya, kiri dari depan rumah kita ini guys ya. Kalian kasih tembok yang sebelah kiri. Kalian kasih temboknya nih, kalian di sini kasih pintu dulu. Pintu 2. Nah, kalian lubangin ya guys di sini ya guys ya. Sebelah sini 2 blok ya guys, 2 blok dari depan rumah, 2 blok. Kalian lubangin di situ. Terus habis itu kalian kasih aja kaca hitam di sini. Kasih jendela. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian kasih tangga aja guys ya di sini, kasih tangga. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian kasih rumput di belakangnya, rumput biar lebih kelihatan bagus. Oke, jika kalian sudah menaruh rumputnya, maka langkah selanjutnya adalah kalian tinggal lubangi saja semua rumput ini ya guys ya. Kalian hancurin nih semua rumput ini. Oke guys, jadi kalau kalian sudah melubangi semua rumputnya seperti ini, kalian tinggal taruh saja ya guys ya lantainya. Tadi seperti yang gue bilang, lantai bebas. Tapi kalau gue saranin pakainya antara papan kayu ini atau nggak pakai beton putih. Tapi kalau gue di sini mau pakai papan kayu ya guys ya.
Oke guys, setelah kalian telah memberi lantainya, kalian tinggal ini ya guys, langkah selanjutnya adalah kalian taruh papan kayu hitam di sini. Kalian taruh sampai atas. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian keluar. Abis itu kalian ancurin nih ya tembok di sini. Tembok. Abis itu kalian kasih ancurin lagi di bawahnya. Abis itu kalian kasih lantai. Nah, setelah kalian kasih lantai, kalian kasih pintu. Terus habis itu kalian bikin jalan ya guys ya. Biar kelihatan bagus, kita bikin jalannya buat di sini. Kita hancurin dulu bloknya. Habis itu kalian kasih tangga di sini ya guys ya. Kasih tangga. Nah, setelah kalian kasih tangga, kalian di sini kalian bikin jalan ya guys ya. Kalian tutup tuh kolomnya satu blok buat jalan, biar dari situ bisa ke sini ya guys ya, biar terhubung gitu. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal tutup bikin ini ya guys ya. Lantai kedua ya, atau lantai dua disebutnya ya guys. Kalau gue lantai dua pengen pakainya beton putih. Oke guys, jika kalian sudah memberi lantainya, habis itu kalian kasih aja ya guys ya tembok di sini. Kalian tutup temboknya. Oke, setelah kalian sudah memberi tembok di lantai kedua, setelah kalian kasih dinding, maka selanjutnya adalah kalian tinggal bikin atapnya guys ya. Kalian tinggal tutup aja di sini. Oke, setelah kalian telah memberi atapnya, maka kita tuh tinggal bikin jendela ya guys ya. Bikin jendela di sebelah sini nih, sebelah kanan dari rumah, dari apa sih, sebelah kanan depan rumah kita ya guys ya. Kalian hancurin di sini nih, kalian hancurin 3 blok. Habis itu kalian hancurin ke sampingnya 2 ya, 1 2 1 2 1 2. Nah, di sebelah sini juga sama ya guys ya, 1 2 1 2 1 2. Nah, setelah kalian hancurin seperti ini, kalian tinggal tutup aja yang di sini ya guys ya. Kalian tutup. Nah, setelah kalian seperti ini, kalian lubangin di sini ya guys ya buat pintu. Terus habis itu kalian kasih pintunya. Nah, setelah kalian kasih pintu, kalian kasih kaca di sini, kaca hitam biar nggak jatuh. Nah, setelah seperti ini, kalian kasih apa nih namanya, dark walk wood slab ya, atau lempengan ya guys ya, lempengan dark walk. Kalian taruh di sini, di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal kasih jendela yang di sebelah sana ya guys ya. Kalian di sini, kalian ini aja guys ya, bikin seirama aja. Kalian hancurin di sini nih, di sini. Oke, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal ke dalam aja ya guys ya, ke dalam. Terus habis itu kalian bikin tangga ya guys ya. Dan kita tinggal bikin tangga. Kalian hancurin dulu di sini. Sisain satu blok. Nah, setelah kalian sisain satu blok, kalian bikin tangga ya. Taruh aja tangganya seperti ini. Taruh. Nah, habis itu kita tutup aja guys ya pakai beton putih. Nah, setelah jadi seperti ini, kalian tinggal bikin ini guys ya. Bikin ini, kalian taruh aja di sini kaca hitam buat biar kita menjaga kita jatuh. Kalian di sini kasih aja ya guys ya, nih depan kasih anvil. Terus habis itu kalian kasih rumput di sini. Oke. Jadi ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari gua cara membuat rumah modern minimalis yang mudah untuk dibuat. Tadi kurang lebih seperti itu guys ya tutorialnya. Tapi sebelum video ini berakhir, gue minta jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya guys ya. Tapi sebelum ini video ini berakhir juga ya guys ya, ini ada satu lagi gue pengen ngasih tahu. Gue pengen ingin minta maaf ya guys, jika kalau misalnya ada gue mengucapkan salah kata gitu, membuat kalian tersinggung. Terus habis itu juga bila penjelasan gue kurang dimengerti, gue mohon maaf. Karena manusia tidak pernah, ini ya guys ya, tidak pernah luput dari kesalahan. Oke, gua Gaming Legend. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.